Datang kembali bagi yang menyimak video ini, semoga dalam keadaan sehat, sejahtera, semakin hari semakin nyaman, semakin tenang, dan semakin maju, semakin sukses, rezeki meningkat setiap hari, semakin hari dan semakin makmur dalam segala bidang. Video kali ini kita kupas tuntas tentang rahasia misteri di Bukit Venus. Ini Bukit Venus. Di sini bisa dilihat tentang karakter kejiwaan, asmara, gairah, perkawinan, dan juga kesehatan. Kita lihat karakter-karakter yang ada di sini. Jadi jangan di-skip, silahkan pelan-pelan. Dalam mitologi Romawi, Venus adalah dewi asmara yang terkenal dengan kecantikannya. Jadi di sini bisa kita lihat ketampanan kecantikan seseorang. Ini mencerminkan potensi cinta yang dimiliki pemilik tangan, termasuk gairah seksnya, cinta kasih terhadap keluarga, sesama, dan kecintanya pada seni. Di area bukit ini, di bagian bawah ruas kedua jempol tangan dan dikelilingi oleh garis hidup. Jadi ini garis hidup. Jadi kita lihat bukit ini tangan kiri dan tangan kanan. Kita bandingkan. Coba Anda tekan bukit ini. Jika dia kembali dengan cepat, berarti kesehatan Anda masih baik. Jadi tekan, jika kembali dengan cepat, artinya saat ditekan dia bisa kembali ke posisi semula, tidak lembek. Ini menandakan pemiliknya memiliki semangat hidup yang kuat dan kemampuan pemulihan penyakit yang cepat. Sebaliknya, jika bukit ini tetap tidak mau lama kembali seperti semula saat ditekan, atau tekanan saat tekanan dilepas dia tidak mau kembali, ini menandakan pemilik tangan rentan terhadap penyakit. Sementara itu, jika ini ditekan sangat kuat, istilahnya keras sekali ditekan, sehingga pada saat ditekan tidak mau ketekuk dia, mencerminkan suatu kondisi kesehatan fisik yang prima. Sedangkan jika lapisan kulit yang semula nampak putih saat ditekan dapat kembali memerah setelah tekanan dilepaskan, ini petunjuk bahwasanya peredaran darah berjalan ke jantung itu baik atau berfungsi dengan baik. Sekarang kita lihat lebih dalam tentang karakter Bukit Venus. Orang yang memiliki Bukit Venus besar dan bagus, dia mampu menikmati dunia. Biasanya bagi yang memiliki Bukit Venus yang bulat adalah orang yang cantik dan terdidik. Mereka pada umumnya memiliki kesehatan baik dan juga dapat mempengaruhi orang lain. Mereka memiliki keberanian dan juga terbilang keberaniannya tinggi. Selain itu, mereka memiliki dorongan seks yang bagus atau besar. Jika ini bulat, menonjol. Jika ini terlalu kecil, bukit ini terlihat tidak besar dan kecil, kurang besar, pemiliknya cenderung penakut dan lemah. Mereka pada umumnya juga kurang bergairah dalam hubungan. Jadi yang besar dan menonjol biasanya mereka adalah orang yang dekat dengan kehidupan romantisme. Mereka sangat mudah tertarik dengan lawan jenis. Umumnya adalah orang yang tampan atau cantik dan brilian. Banyak orang yang tertarik dengan kecantikan dan ketampanan mereka jika ini besar, bulat, tinggi. Masalah kesehatannya adalah di bagian tenggorokan dan biasanya gampang batuk. Bagi pemilik ini yang besar dan menonjol, dia harus lebih mendekatkan diri dengan sang sumber hidup agar tidak keluar dari atau terlalu bebas dalam kehidupan. Beberapa orang memiliki Bukit Venus yang tidak terlihat, datar di usia muda. Jadi jangan bandingkan dengan usia tua, karena usia tua itu semuanya akan kempes dan keriput. Jadi di usia 40 tahun ke bawah, jika ini kempes, tidak terlihat, itu mungkin dia semangatnya agak turun, kurang bergairah. Mungkin juga tidak kurang berniat menikah. Cenderung ada masalah atau kelemahan dalam kesehatan dan gairah. Sekarang kita lihat tanda-tanda yang ada di Bukit Venus ini. Tadi kita sudah bahas besarnya, kecilnya, kempes atau
tinggi. Sekarang kita lihat tandanya. Jika ada bintang, bintang itu ada garis 5 seperti bintang. Jadi jika di sini ada bintang, maknanya adalah memiliki daya tarik seksual yang bagus, tinggi bagi pemiliknya. Mereka tidak akan merasa khawatir atau cemas bila menyangkut soal asmara. Namun jika bintang ini berada agak ke bawah dari bukitnya, mungkin di sini agak ke bawah, tidak di tengah-tengah, ini justru adalah sebaliknya, yaitu mungkin agak susah mencari pasangan. Jadi untuk mencari langgeng gitu agak susah. Tapi jika ada di sini bintangnya, jadi agak ke jempol, itu boleh berharap. Jadi berharap akan perkawinan yang abadi. Tanda silang di sini juga bagus. Jadi bukan di garis. Tanda silang di sini dianggap akan mendapat perkawinan yang abadi. Pemiliknya jadi dibangun atas cinta sejati dan dapat berlangsung harmonis serta langgeng jika ada tanda silang. Tanda silang itu seperti ini di sini. Bagaimana dengan tanda segitiga? Di tengah bukit menunjukkan sifat pemiliknya yang hemat, penuh dengan perhitungan jika ada tanda segitiga. Ya, berpikiran yang efisien. Salah satu tujuan dari mereka menikah harapannya adalah untuk mendapatkan kekayaan dan kedudukan. Jika ada segitiga di sini tengah-tengah. Jika ada kotak, ini adalah untuk kemampuan seseorang. Jika ada kotak di tengah-tengah bukit Venus ini, kemampuan untuk cepat pulih dari keterpurukan, kemampuan untuk memecahkan masalah. Jika ada masalah, dia mampu untuk menyelesaikannya, baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan maupun dalam organisasinya. Jika ada tanda kotak di sini, dia adalah pemecah masalah, keluar dari berbagai kesulitan, dia mampu. Tanda kotak. Tanda ini bisa menjadi positif dan negatif. Tanda pagar di sini bisa memiliki gairah seks yang tinggi, tapi tanpa di kemampuan untuk mengendalikan, dan jika ini tidak dibarengi oleh pengendalian, dia bisa menjadi terlanjur atau terjerumus. Jadi berhati-hati jika ada tanda ini, karena ini bisa menunjukkan menjadi skandal dalam hubungan. Sekarang lihat ada tanda lingkaran. Perbedakan antara pulau dan lingkaran. Jadi ini agak lonjong dan ini agak bulat lingkaran. Ini maknanya yang pertama adalah tanda pulau. Tanda pulau di sini memberikan sebuah gambaran jika ada pada bukit Venus ini di tengah-tengah kesulitan bagi pemiliknya dalam menjalin hubungan asmara. Pulau. Untuk yang apa ini lingkaran, jika di bukit Venus ini pemiliknya perlu berhati-hati agar tidak terlibat perselingkuhan sehingga mengancam keharmonisan rumah tangga, perkawinan atau hubungan yang lain. Kita kerucutkan, yang bagus tanda di sini adalah tanda silang, tanda bintang, tanda kotak. Tanda pagar bisa menjadi bagus, bisa menjadi tidak. Sedangkan tanda pulau dan tanda lingkaran itu dianggap kurang baik karena bisa hambatan dalam asmara atau justru menjadi perselingkuhan. Itu belum tentu terjadi karena kembali kepada situasi, kondisi, lingkungan dan juga pengaruh yang lain. Umumnya adalah pemilik yang besar, bukit ini yang besar, menonjol dan tinggi itu lebih baik di usia muda daripada dia kempes, bahkan ada yang tidak terlihat. Karena jika dia kempes di usia muda berarti semangatnya agak kendor, niat untuk menikah mungkin kurang, semangat dalam hidup juga kurang, gairah dalam percintaan juga kurang. Dan jika dia menonjol tinggi dan besar, gairahnya bagus, niatnya bagus, kesehatannya bagus, jika dia ditekan cepat kembali dan memerah, itu kesehatan peredaran darah jantung bagus. Jika ditekan kembali ke semula, itu juga semangat dan gairahnya bagus. Jadi di sini bisa dibaca tentang asmara, kesehatan, perkawinan, perselingkuhan. Yang dibaca adalah, yang dibaca tanda-tandanya adalah kanan dan kiri. Jika kanan adalah cenderung berjalan ke masa depan, kiri cenderung ke masa lalu, tapi lebih baik gabungkan.
Tangan dominan biasanya lebih sering dibaca untuk melihat masa depan. Tangan dominan adalah tangan yang sering kita lakukan bekerja sehari-hari. Jika orang kidal, maka yang dominan adalah tangan kirinya. Di kesempatan lain nanti kita kupas tuntas tentang bukit bulan, bukit emas yang lebih panjang. Semoga paham dan semoga yang menyimak ini dalam keadaan sehat, sejahtera, dilindungi, dan rezekinya menjadi semakin lancar setiap hari, semakin sehat dan nyaman, semakin hari semakin lancar rezeki di segala bidang.